Yang kelimanya, apabila malam terakhir bulan puasa, yakni sehari sebelum malam raya, malam sebelum malam raya, maka apabila lagu tu Allah Ta'ala ampun ke segala orang yang berpuasa pada malam tu. Apabila lagu tu, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, malam tu malam Lailatul Qadar ko, lagu mana tu hai ampun segala dosa? Katanya Nabi Muhammad, dok, malam Lailatul Qadar kelebihan lain ni. Hak ni kita kecek berakhir malam bulan puasa. Akhir malam bulan puasa, Tuhan akan apung segala dosa. Bukan kih malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tu bab lain pula. Bab apa? Kerana keedah dia apabila orang selesai waktu hijau, maka orang akan wing ngopoh. Maka apabila selesailah ibadat puasa, ngopohnya kata Allah Ta'ala adalah pengampungan dosa. Deh, sebab itulah dalam hadis kata pertama rahmat, nah awaluhu rahmah, awal bulan puasa ni rahmat, kasih saya Tuhan kenyes lo moyok ya napo rahmat kasih saya Tuhan tengok dengan kasih saya. Apabila pertengahan mula Tuhan nak start nak apa dosa dah, 11 12 oh, nak cuci dah, start nak cuci mula-mula kesiannya lah tengok oh, ni makan tu imam pun makan tengah hari tukar dah bulan puasa. Bulan puasanya tak ingat bahaya tiga jeluk dari dia makan tak apa suruh lapar pelik hari ni apa puasa bulan puasa la ilaha illallahnya makan nasi tu imam pun salah juga. Maka banyak rahmat kesian belah Tuhan pada awal bulan Ramadan ni manusia jadi letih bertukar jadual dia ke nah. Maka apabila masuk pertengahan mula Tuhan nak cuci dah apung dosa, dan apabila masuk 10 akhir adalah pengampunan daripada api neraka. Ha ni kelebihan bulan-bulan puasa. Tak kira bulan Ramadan, Lailatul Qadar lagi. Kalau malam Lailatul Qadar, Allah soleh nak kira lah. Sama ada Lailatul Qadar ni orang tua dulu kata demo dah jumpa kau dak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni gapo? Jumpa kau benda kau gapo sebenarnya Lailatul Qadar ni? Orang zaman dulu kata gila, kadang-kadang malaikat Jibril nyama jadi orang gila. Hari tu orang gila habisnya pakat kena peluk. Dah Lailatul Qadar. Nabi Khidir ko Jibril gi peluk habis orang gila pada malam tu. Masa kecil dulu orang tua royak ai jangan temu orang gila pada malam tu. Jibril nyama. Gi tugas kejung orang gila. Suka orang gila kata hok mana gila ko siapa dia gila tahu malam ni. Neh, dah orang tua kata gi peluk tugas orang gila dah kata kadai nyama. Nyama wak lok gila. Orang zaman dulu neh. Gapo dia? Gak Lailatul Qadar ni jenis orang ko lembaga ko gapo dia? Lailatul Qadar ni malam. Maka malam siapa dia yang menghidupkan malam Lailat malam daripada awal malam sampai akhir pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bagi siapa dia yang menghidupkan malam buat ibadat pasti dia boleh. Kalau dia umur 50 start daripada balik 35 tahun dah dia boleh. 35 tahun kali. Cuma kadang-kadang orang diperlihatkan tanda dia. Ha ni. Tak semestinya orang yang tidak diperlihatkan tanda dia dia tidak terima Lailatul Qadar. Dak. Kadang-kadang dia buat ibadat tanpa sedar malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ulama kata sunat kita merahsiakan malam Lailatul Qadar. Contohnya kita jumpa ko malam Lailatul Qadar, sunat jangan beritahukan dia. Dan sunat kita menghidupkan hari Lailatul Qadar. Contohnya malam tadi geger gempar kata malam Lailatul Qadar, okey kita dah tahu berita tengah hari dah. Okey sunat kita perhidup dia serupa dengan malam. Malam Lailatul Qadar ini malam, cuma ada tanda-tanda dia. Bila macam-macam tanda. Antaranya macam-macam lah pokok sujud lah air jadi dingin lah goni lah pagi esok matahari akan jadi kurang cahaya dia ni dalam hadis bu dalam hadis bukan rekod ulama-ulama lah jangan kata ulama kita terlalu bodoh sangat rekod pacaruh wak bidu'ah pacaruh tak mengaji kitab tak baca hadis dalam hadis bu nah. Ada satu cerita oh ni cerita ni tak ada dalam hadis lah cerita ni tuk benda daya satu. Sohulah di petani seorang ulama besar nama Tok Bendedaya. Keturunan dia semua orang aling-aling saja. Cerita dia satu malam di bulan puasa dia nak pergi ambil air semayah.
letaklah air sempoko kain serban dia letak atas pokok, dia pun ambil air semaya. Sudah ambil air semaya, dia cari kain serban dia tak ada. Ai, siapa dia pula ambil tengah-tengah malam bulan puasa ni? Nah, tengah-tengah malam nak bangun tahajud kalau kita lari berat. Ita-ita tengok kain serban dia ada atas nung tu, atas pokok. Ah, sudah. Saat ni yang berasa ambil letak gini. Ah, dia pun teringat pokok sujud. Pokok tu jadi liuk gitu. Dia pun letak, apabila letak sudah dia tengok pokok tu seterik dah. Ah, sudah. Apabila lagu tu, maka Allah Ta'ala rezeki kepada dia dapat melihat tanda pada malam Lailatul Qadar. Maka dia minta dengan tu hekar apa dia? Ferrari 4 butir. Tanah 14 hekar. Minta ke apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan keturunan aku ni aling 7 lapis. Aling 7 lapis. Jadi sungguh. Keturunan dia melahirkan tu benda daya tu semua Syekh Ahmad petani tempat doa semua tu bakar dia belaka 7 lapis jadi tu guru besar-besar saja. Kita kalau boleh lah tu kodak kita minta gapo zaman PKP ni nak minta gapo piti skeling lah pok kita nyoh monggo hidup dengan piti skeling rasa boleh hidup dengan piti skeling tengok orang-orang aling nah bukan orang mudah-mudah nak dapat tanda Lailatul Qadar takut kita tak hargai pula. Tuhan kata aku wui benda besar mu minta lagu ni. Minta nak suruh putih. Ada juga. Minta sipek. Ya Rabbi la haula wala quwata illa. Minta benda lagu tu tak tergamak tu yang kata sewi aku benda lagu tu ngaruk pok pun minta. Biar minta biar munasabah gak ngatu. Eh, pok kita ke? Minta benda tak tahu kadang-kadang benda kadang-kadang malu nak sebut berkata itu depan Tuhan minta juga kita. Neh. Nak suruh jadi muda, nampak comel, nampak flower lah, gapo dia, nampak macam flawless lah, gapo dia, macam-macam kata. Tu malam Lailatul Qadar, tanda-tanda dia, kadang-kadang orang okay, Allah Ta'ala wi tanda-tanda, kadang-kadang orang okay, tak wi tanda-tanda. Hak penting kita buat ibadat saja, insya-Allah dapat. Maka Nabi Muhammad pernah diberi tunjuk dan diberitahu oleh Allah Ta'ala bila kau malam Lailatul Qadar. Tetapi rezekinya apabila Nabi Muhammad keluar nak beritahu sahabat tak ingat Nabi ah sudah ah malaikat apa dia gitu ada rahsia apa tu yang sembunyi ke Nabi Muhammad ingat dah apabila tubik tu ada kata peristiwa ada sahabat baloh depan dia jadi benda-benda hok mengganggu maka Nabi tak ingat maka Nabi kata eh aku saat ni ingat dah nak oyak kok mu bila kok malaikat Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar Nabi kata carilah pada 10 malam yang terakhir. Nabi apabila 10 malam yang terakhir bab Lailatul Qadar ni maka Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar nah daripada Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Sayyidina Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ashru syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah. Hadis riwayat Bukhari lafaz Muslim kata ahya lailah wa ayqaza ahlah wa jadda wa syadda mi'zarah. Nabi apabila masuk katanya Sayyidina Aisyah masuk 10 yang akhir 10 11 sampai 20, 21 sampai 30 ataupun 21 sampai 29. Saat masuk saja 21, Nabi akan syadda mi'zarah. Syadda mi'zarah Nabi akan ikat kain pelekat dia. Maksud ikat kain pelekat ulama beri syarahnya Nabi tidak tidur dengan perempuan. Maksud dia ikat kemah kain pelekat. Ada riwayat kata Nabi ikat kain pelekat maknanya cawak kotel bersungguh-sungguh dalam buat ibadat kemah kain pelekat takut sungguh cabut kain pelekat gitu kata maka Nabi kejap molek kain pelekat nak royak nak sungguh nyawak dalam buat ibadat 10 malam terakhir ahya lailah Nabi menghidupkan semua malam-malam Lailatul Qadar wa ayqaza ahlahu dan dia gerak semua ahli keluarga dia. Biasa dah geruk dah. Biasa dah geruk. Tapi malam tu dia sungguh lagi. Antara tradisi ulama-ulama, jamin dulu dia koci rumah. Jangan wi anak naik atas rumah tidur. Mainlah atas surah kau, muda wak gapo jangan tidur. Biarlah tawak ibadat. Ajar malam bule-bule poso, jangan tidur. Budak tak apa, ya gurau, ya main tak apa, ya muka ya tak reti lagi. Tapi mata aja bangun.
Daripada kecil kita ajar budak waktu ada waktu boleh tidur malam ni awal-awal. Orang buat taat. Ni start bulan Ramadan, kata 10 Ramadan ke 10 akhir ke berat. Surah ke tak ada, pasal malam ke ramak, jeka ke penuh, maiden ke penuh, pecah maiden. Muju ada PKP tak pecah lah mana. Nah, kalau tidak gak ya Rabbi menghidupkan maiden. Bukan menghidupkan malam dia. Nah, orang dulu nak beli pakaian beli awal. Beli awal Ramadan, beli tengah 10 tu cadang untuk buat ibadat. Eh, tak sedap lah mana. Dia sedap dekat-dekat dekat nak habis tu. Waktu jadi gila sungguh. 27 Ramadan. Ha, kau homolek. 29 orang hodok tengah nak tinggal Ramadan, dia naik seh Rabbana ngah baju, ngah kek, ngah gapo dia macam-macam ni. Jadi kalau tak boleh tahun ni siap awal. Moga kelo ni PKP raya tak jadi dah mana dah begitu. Tak sedut tukar lah mana lasik-lasik tak ada orang tengok tu. No, hok lama-lama pun ni. Makan pokok kita yang pada siaruh pokok kita. Jadilah ke mana? Isi dengan taat. Tahun ni biar beza dengan tahun lain. Ajar baca Quran, ajar anak-anak baca Quran. Kalau tak reti, bulan ni saya nak belajar. Dalam bulan puasa saya nak belajar comel baca Al-Quran. Nah, dalam bulan puasa saya nak belajar semaya tahajud. Dua rakaat tak apa dah. Bela-bela sahur tu gerak awal gak sikit ano. Nah, kata bangun semaya gak dua rakaat dulu. Selawat 1000, tahlil 1000, pas kita makan nasi sahur. Pas kita pergi masjid, pas kita semaya, ajar lagu tu. Jadi bulan puasa ni orang tak malu nak jadi baik. Mari masjid orang tak malu. Nah, kadang-kadang ada bulan puasa ni nampak bertambah jemaah. Zuhur ada orang baru weh. Jangan tak bila semeh pula. Oh, lama tak nampak, setahun tak nampak. Jangan kawin tu baru, malu dia nak berubah bulan puasa. Nyo semeh dia tok email tok bila tok siap. Pakak tak mari. Nah, jadi pada bulan puasa ni ramai orang nak bangun tahajud, nak buat goni, nak baca Quran, nak gapo dia jadi kebaikan tu lebih sikit. Nah. Waktu pada bulan puasa Nabi sebutlah kelebihan bulan puasa begini-begini. Waktu antara kelebihan bulan puasa dan ibadat-ibadat pada bulan puasa. Jadi kita berharapnya ibadat pada bulan puasa ni semakin bertambah. Azal di dalam hati kita. Jangan waktu hargai bulan puasa. Banyak sekali dah tuhewi pemberian ni. Kadang-kadang kita wak dedek lagu tu ya 40 kali, 50 kali dah tuhewi. Kita berharap bulan puasa ini yang merupakan hadiah yang terakhir ko, hot bukan terakhir ko, kita nak tambah kebajikan. Settinglah dalam minda kita. Boleh pahala niat tak apa dah lah ni. Azam kata bulan puasa hamba nak bangun tahajud. Duha hamba nak semaya 4 rakaat. Tahajud ambo nak semaya, witi ambo nak semaya, kapik fardu ambo nak semaya, sedekah ambo nak ajawi, sia pun tak podoh sehari. Ajar waktu bik 5 ria ko, 3 ria ko, biarlah musim payoh bagi lalu 30 hari ni berapa ria. Kalau piti ada 30 ria, okey wis ria sia sia sehari. Ibadat tu biar ada, baca Quran kalau boleh pipi sehari. Minta biar Allah Taala kekal ke ibadat ni sapa tu bik boleh puasa. Nah,